Hai guys, ketemu lagi di konten lagi JKT. Sekarang kita dapat cekrengan dari Hilmi. Coba bang ikutan ngechant. Terus dia ngasih sebuah link yang akan kita copy, lalu kita paste di tab baru. Gue suruh ikutan ngechant. Gue belum tahu nih apa isi videonya. Langsung saja. Hah? After Rain Video Project. Semuanya terima kasih atas dukungannya. Wah gila, sebentar. Kan gue gak tahu lagunya nih ya. After Rain itu, tulisannya After Rain nih. After Rain Video Project. Dengan hashtag semangat JKT48One. Hashtag di rumah aja. Hashtag JKT48. Di upload secara official oleh JKT48 sendiri. Gue baca dulu ya. After Rain Video Project gagasan dari Baby. Berawal dari banyaknya dukungan para fans di sosial media dengan hashtag ini. Oh, Bebe yang ngajak buat bikin video keren. Akhirnya, gue baru tahu ada yang begini. Oh, ini terjadinya tahun lalu, 7 Mei 2020. Wow, akhirnya ada video di official di mana ini menggabung-gabungkan video-video yang masing-masing fansnya pada di rumah aja dan ngechan. Bahkan ada yang pegang light stick. Gue nggak tahu lagunya tapi nih. Coba ya. Gas, gas, gas. Coba, coba. Kayak gue tahu. Kayak gue bisa ngechan. Oi, oi, oi. Yoseiko. Ingat ya guys, itu adalah Yoseiko, bukan Yoseikuzo. Kalau kamu nyebutnya Yoseikuzo, maka kamu tuh terlalu puris. Aku tuh tidak suka sama yang puris-puris. Aku tuh sukanya Yoseiko. Taiga, Faya, Saiba, Faiba, Daiba, Baiba, Jaja. Gue hafal. Taiga, Faya, Saiba. Gue pengen lihat salah satu sama orang-orang. Nih ada siapa aja nih? Ada muka lu nggak di sini, guys? Gue nanya aja nih, tunjuk aja tunjuk. Kotak nomor berapa gitu? Keren. Nyalanya juga ada yang biru, ada yang kuning, ya kan? Es lolinya ada yang merah, ada yang oranye. Ada yang nggak megang. Ada yang ada gitar di backgroundnya, mantap. Ayo Seko. Nah, kalau di intro tuh gitu ya. Jadi misalnya chantnya akan berulang gitu. Misalnya udah satu puter nih, Saiba, Faiba, Daiba, Daiba, Jaja. Maka akan lanjut ke chant kedua, Tora, I, Jinzo, Seni. Sebenarnya kan lanjutannya adalah Ama, Shendoka, Shendo, Bijo. Oke, tapi kalau masih berupa intro, dia akan balik ke A. Yoseiko, Yoseiko lagi. Ingat ya, bukan Yoshaikuzo. Yoshaikuzo hanya untuk orang-orang Jepang wibu yang gak seru lah pokoknya. Yang paling seru tuh Yoseiko aja udah. Nurut aja, nurut. Lululululul. Lo. Member kok berbaur sama botanya? Ini Haruka. Ini Sania ini. Ini Michelle. Kayak gue gak pernah nyebut dengan benar ya. Shania, Michelle. Gak bisa gue nyebutnya Shania, Michelle. Gak bisa. Bisanya Sania sama Michelle. Lo. Maaf, tiba-tiba jantung saya berhenti berdegup satu kali. Itu Fanny tadi, ini Sunny. Ini benar-benar di rumah aja banget ya, bahkan mereka pun. Ini Sunny kayaknya di kamar masih. Itu siapa di kiri atas? Gokil, gokil, gokil. Kaos, celana pendek, kasur Real Madrid diangkat. Ya kan tuh kiri atas tuh. Keren, siapapun kamu. Ini nih, ini yang lagi gue lingkerin di kursor nih. Ini namanya Bagas Kusumo nih. Bagas. Nongol juga rupanya. Nih kanan atas juga sebenarnya udah niat dia pakai green screen tuh di situ tuh. Cuma tidak dibudidayakan saja green screennya ya. Tadi siapa aja? Ini Aya bukan? Yang sebelum Aya tadi gue gak tau namanya. Ini siapa lagi? Nggak ingat. Maaf guys. Kalau kita tinjau dari atap-atapnya ini sepertinya ada di daerah C. Nggak tahu gue. Oh Nadila. Ini, aduh gue belum familiar lagi sama muka-mukanya. Maaf ya. Padahal pasti gue udah pernah ngafal, cuma gue lupa aja. Wah gila rame banget bangke. Itu ada meme sama baby di tengah. Coba ya, gue absen muka-mukanya. Ada nggak yang gue tahu? Sepertinya tidak.
Oh, ini ada Chinhap, ada Baby, ada Celine, ada Grey, ada Meme lagi. Oh, Jinan dan Christy. Ini kok ada Jihyo? Ini kan Jinan. Ini oh, Diani sama ini siapa tuh? Set set sorry sorry gue. Ah, udahlah, cepat banget pindahnya dan gue juga nggak tahu. Ini beneran nyanyi ya, ternyata bukan Manis One, bukan playback ya. Mereka bener-bener nyanyi pakai earphone tuh ya, earphone apa pakai speaker headset masing-masing. Tuh, berasa dari falsetnya. Ya, seperti itu. Oh, mungkin di double. Entahlah gimana teknisnya. Ini yang paling dinamis sendiri gerakannya kayaknya. Kalau kalau Sunny kan kayak adem gitu, cuma satu angle terus diem, paling goyang-goyangnya dikit. Fan ini agak-agak wush wush goyang. Yang lain juga kayak kalem gitu backgroundnya. Stay stay nggak gue bahasnya, stay Jinhap sama Tan Chihui. Ini sepertinya tidak semua member berpartisipasi ya, soalnya tadi wajahnya muter di sini aja. Tapi ini banyak tahu, coba dihitung 16 Senbatsunya ya, 16 ya? Apa ini emang kayak tim apa sendiri gitu? Tim J sendiri atau tim apa? Enggak, bukan tim J dong kan. Ada Sunny, ada Grey. Tapi Tan Chihui bukan. Oke, gue gak tahu, gue sotoy. After Rain ini apakah sebuah single atau gimana? Oh, baru nongol di bait 2 nih si Desi dan sisanya. Oh, benar kan? Ada Rona. Siapa nih namanya kemarin? Juli bukan Juli. Salah ya, Julia. Sunny. Ah, ini Friska sama Anin. Ini Gaby dong. Ini Puji. Bener ya? Aurel. Oh, gue baru tau Aurel pakai BH. Itu kayak gue tahu nih, gondrong atas nih, lipstick biru nih. Nongol di situ. Coba-coba. Ada Dei sama siapa nih kiri? Oke, gue lupa namanya. Coba sat. Adakah mukamu di situ? Ini ada yang ketutupan sama barcode kuning. Maaf ya, sorry banget nih, nggak pas banget tempatnya. Gue nggak tahu lagi ini dua. Oh nih, ini si yang kanan ini si. Oke, lupa. Via. Ini Eril, ada Cikui, ada Yori di kanan bawah sama ada siapa kiri bawah, nggak tahu. Sebentar, gue mau lihat backgroundnya Ariel. Oh, gue kira di teater, bukan ya? Ternyata salah gue. Tapi nggak tahu juga sih. Wih, itu terlalu. Itu tengah atas tuh. Ntar kenapa gue fokus ke tengah atas? Padahal harusnya gue ke kiri bawah, cek gitu. Oh, benar, anjir. Backgroundnya ini nih, gue bahas yang tengah atas nih ya. Backgroundnya sama kayak Ariel kan, gue kira itu Ariel. Terus gue semintas mikir, oh Ariel kalau di angle yang kayak gini mirip banget sama Eve. Gak taunya beneran Eve. By the way, itu mute di kiri bawah guys. Oh, ada Siska juga, ada Tasya. Oh, ini udah ganti lagi ya, bisa cepet banget ganti. Oh enggak nih, ini Brielle itu di sana. Ada siapa lagi tuh? Ada Gigi di tengah bawah. Wah, banyak banget yang belum nongol, baru nongol di sini. Ada itu Fioni pokoknya tuh yang kuning. Gue mau nyebut satu nama ini tapi gue lupa yang sebelahnya. Ini sebelahnya Fioni kan Afika. Sebelahnya lagi itu si Jesse ya. Oke, nah, skip. Rame gila parah. Ini ada Desir. Oh tadi udah nongol semuanya nih. Asik juga nih belakangnya si Desi punya itu tuh gantung, bukan gantungan. Ya itu yang klip-klipnya ada kotak-kotaknya tuh. Itu sangat estetik kalau hari gini. Dan harganya relatif murah juga kayak gitu. Itu ada lewat kan tadi. Oh itu ini siapa yang belakangnya ada stitch. Siapa namanya? Tadi kayak gue udah nyebutin deh. Ah, lupa kan gue. Gak bisa gue terlalu cepat ini. Oh, jadi mute kalau poninya begitu. Kecil juga. Gue mikir gimana cara mixingnya ya, suara sebanyak ini masuk semua. Oh itu ada Marsha pakai kacamata di tengah atas.
Bawahnya ASL, benar nggak gue? Wah, gaspol bang. Gila nih, di mana aja lokasinya nih? Itu mah Graha apa tuh, Cakrawala? Daerah mana tuh yang kanan bawah? Wow. Caca. Hi, Jinzo, saya nih. Ama, Shenda Kasento Bijo, Kyo, Cafe. Ada, Tosuke, Tosuke. Ini siapa nih? Kan tengah atas kuning. Set set set. Wow. Nice move. Tadi kayaknya ada Gracia. Oh benar tuh ya, kiri kiri ya, ketiga dari atas. Paling paham dia sama angle dia. Set kalau gerakin rambut, ambil nengok ke samping. Overkill banget emang Gracia. Yes. Biasanya tuh kalau ref 2 guys, setelah kece begini bas, ada semacam kayak sinkop yang gue biasa sama Bang Janver sebut itu sebagai momen cegukan. Hal itu banyak terjadi di lagu-lagu G-Friend kalau di K-pop ya. Kalau di JKT agak jarang ya. Lagunya Jepang banget ya. Ya masa sih bang, ini kan emang lagu 48. Atau Christy di kiri bawah tadi itu habis terganti RF. Wah oh, cepat banget bro. Waduh gue udah gak bisa nih kalau kayak gini. Udah gambarnya pecah-pecah. Kasih larutan kali ya biar gak pecah-pecah kayak bibir. Gak bisa gue ngapa. Terlalu banyak. Too much. Too strong. Nah kalau ini kan masih kelihatan nih. Walaupun gue agak nyerah juga nih kiri bawah dari tadi siapa sih namanya. Ini kan ada Sunny, ada Feni, ada... Itu Ayah kan tadi? Ini ada Nadia, Nadila, ada... Itu siapa? Itu Chinhap, ada Baby, sama siapa lagi? Terus ini ada Tan Chihui, ada Jinan, ada Grey, sama ada Meme. Ini ada Christy, ada Diani, ada... Sopo? Wih. Ini ada Desi, ada Rona, ada Friska, ada... Itu yang tadi gue ragu namanya. Ini ada Anin, ada... Gebi, ada Orel, ada Kopucho. Ini ada, itu kira atas siapa? Terus itu ada Dei, ada Af, ada Fia, ada... Gue kayaknya ke... Mana tadi? Percuma gue nge-rewind, gue ternyata gak tau. Ada Eril, ada Ci, ada Cikui, ada Yori, ada siapa? Ada Tasya, If. Gak tau, ada Siska, ada... Itu ada Briel, ada Mute, ada Jiji, ada nggak tahu. Aduh, sorry ya guys, gue ternyata belum hafal semuanya. Hai, ini Sunny. Mampus nggak lo didadain. Semangat. Semangat ngafalin ya maksudnya. Mantap, Jiu. Mantap, Jiu. Gila. Tidak sehat. Tidak sehat nanti ya kalau diminta gue untuk nge-chant. Tadi kan di cekringan diminta gue untuk nge-chant ya. Bisa aja. Tapi buat apa? Saya sudah terlalu tua untuk nge-chant guys. Tapi videonya sangat menghibur sih. The best emang. Project di rumah aja tuh. The best. 2020 akhirnya kita dipersatukan. Frame demi frame. Dalam satu video. Dulu gue juga sempat bikin begituan. Tapi gue lupa dulu project apa. Dulu 2020 masa-masa saya menutup mata. 2021 saatnya bikin konten. Lanjut lagi di video berikutnya guys. Makasih sudah menemani menghafal.